Kenapa itu tiba-tiba? Nah itu kenapa tiba-tiba? Ini diangkat dulu biar nggak nempel-nempel ke yang lain. Oke, angkat yang ini, angkat supaya nggak pengaruhnya nggak ke. Angkat ya, ya nak. Oke. Bisa ya, hati-hati jatuh. Yang kosong ya. Arbi bisa ke atas, Arbi. Apa yang terjadi di sana? Oke, lurus, 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 lurus. Ini. Tadi apa yang terjadi tadi? Ini tangannya dingin. Oke. Okay. Tadi saya lihat, melihat dia tadi mulai melotot. Tiba-tiba mulai melotot dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi semua akan baik-baik saja, Arbi. Iya, iya. Apa? Mau dibawa ke sana, ke belakang atau ke lain? Ini dibawa ke belakang juga. Oke, okay. Rudy bisa apa yang harus dilakukan? Ini kalau satu lagi, jadi biar ini yang ketembak energi di kebelakangin aja biar. Oke, okay. Yang energinya di sini ikut terkontaminasi mungkin bisa di. Boleh dibawa ke belakang. Dibawa ke belakang juga satu lagi. Oke, okay, yang lain pikirannya jangan kosong ya. Jadi sebenarnya lebih ke tembakan energi dari batu itu. Jadi okay, ketika batu tersebut dihancurkan, okay, nembak ke yang lain. Jangan sensitif. Saya tahu beberapa. Adik-adik, kepala. Adik. Ya baik lagi, duduknya bebas lagi. Oke, semua turun. Sorry. Eh, cowok udah ya? Ayo bisa kembali semuanya, tenang. Jangan kosong pikirannya. Terserah Rudy atau Arbi apa yang sebaiknya dilakukan sesuai plan aja sih. Oke. Artinya orang yang kerasukan, yang energinya ikut terkontaminasi di sini adalah orang-orang yang punya masa lalu kelam atau mungkin punya traumatik seperti tadi. Betul. Itu yang menyebabkan mereka pikirannya kosong. Iya. Apalagi di sini seperti yang kita tahu beberapa peserta di sini jumlahnya agak lumayan banyak. Iya. Mereka menyimpan jimat, ada juga yang punya ilmu hitam di sini. Dan itu juga menyebabkan bentrokan energi dengan si kandidat yang di depan. Oke, gitu. Bentrokan seperti energi dengan kandidat yang ada di depan kita ini, Adriani ya. Oke. Mungkin sebelum kita kembali ke Adriani, Arbi, apa yang di Arbi rasakan dengan energi kedua orang yang ada di depan kita ini? Gilbert dan Aden tadi. Aden sih nggak terlalu dominan tentang energi segala macam. Cuman ada beberapa hal yang sinkron dengan Adriani di Gilbert. Gilbert, oke, ada yang sinkron. Seperti apa? Oke, bentar. Rudy bisa dibaca dulu. Oke. Ada beberapa energi yang terbaca sebenarnya, lebih ke teror beberapa energi. Ada betul ya? Ada beberapa teror. Jadi energinya energi nyerang sebenarnya. Oke. Apa Rudy yang Rudy lihat? Dia diteror sama pengagum rahasia. Oke. Okay. Apa yang terjadi dengan Gilbert? Mungkin kita bisa tanya dengan. Oke, okay, Gilbert, betul. Kamu diteror oleh pengagum rahasia. Coba cerita tentang kamu. Yang berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rudy. Percintaan kamu seperti apa? Dulu itu saya orang yang sangat paling bahagia. Saya bisa ngerasain apa itu cinta. Saya ngerasain hari-hari saya itu begitu bahagia banget gitu.
lantas. Tapi semua itu hanyalah sebentar. Saya nggak tahu musuh ya. Apa yang terjadi? Itu cinta pertama saya. Kenapa dengan dia? Dia sakit. Terus? Ya. Terus dia meninggal. Wajar? Tidak wajar? Dia meninggalnya wajar. Dia sakit leukemia. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba datang seorang cewek. Oke. Okay. Yang mirip kayak mantan kamu. Mantan saya. Ya. Jadi kamu menduga itu adalah apa? Saya menduga itu. Jadi kamu merasa bahwa kembali lagi. Wanita itu adalah perwujudan dari almarhum mantan pertama kamu. Gimana? Jadi seperti seseorang yang menyukai dia diam-diam, kemudian mencoba membuat supaya dia tidak punya pasangan. Apakah itu adalah orang yang tadi datang ke dia tiba-tiba? Boleh tangannya. Ya, dia perlu dibersihkan. Karena dia diteror dengan makhluk halus yang membuat dia tidak pernah dapat pasangan. Dan harus bersama si pengagum rahasia itu. Pengagum rahasia itu adalah makhluk lain atau manusia? Manusia, tapi dia melakukan ilmu hitam. Dia ritual ilmu hitam. Guna-guna? Semacam itu. Jadi intinya adalah mantan kamu yang sudah meninggal itu tidak jadi hantu, tidak gentayangan. Artinya wanita tersebut ya manusia biasa. Tapi apakah wanita yang datang ke dia itu adalah orang yang melakukan guna-guna tersebut? Dia bukan wanita, bukan wanita itu yang datang. Wanita itu hanya semacam alat. Jadi seolah-olah itu adalah pacar dia yang pertama. Oke. Okay. Tapi sebenarnya bukan pacar yang pertama, bukan arwah gitu. Oke. Okay. Tapi itu seperti manipulasi. Dipergunakan. Iya, betul. Sosok yang wanita tersebut. Betul. Manipulasi. Oke. Okay. Dari sosok apa? Oke. Okay. Dukun. Gini. Jadi dia punya, kamu punya dua mantan, yang satu sudah meninggal. Satu lagi juga. Satu meninggal. Lagi, hah? Satu juga meninggal juga. Oh, yang cewek itu meninggal lagi? Jadi ceritanya, setelah saya pacaran sama yang kedua ini, okay, yang mirip sama pacar saya pertama, saya pacaran sama dia selama setahun setengah. Setelah itu saya tamat sekolah dan dia memutuskan untuk putus. Saya nggak tahu alasannya apa maksudnya. Tapi saya dengar kabar dari satu minggu ternyata dia meninggal. Dia sakit paru-paru. Sebelum meninggal? Oke. Okay. Ada kejadian aneh nggak? Sebelum meninggal itu mantan yang kedua? Masuk ke tubuh. Hah? Ya masuk ke tubuh. Yo, mantan kamu yang pertama merasuk ke tubuh mantan kamu yang kedua? Iya, dia bilang, abang lupain aja. Dan sering banyak terluka sama abang. Dia bilang seperti itu, saya nggak tahu kenapa. Dia ngomong semua cuma seperti itu.